Lu pergi aja, jangan ganggu gua bukan bapak lu. Anda jangan pernah berpikir kalau Anda dan anak Anda bisa melarikan diri. Setelah saya mendapatkan bukti untuk melawan Anda, akan saya ungkapkan di depan publik dan saya akan buat kalian pergi dari Jakarta. Hah? Wah, stres tuh nenek. Gue yang udah ngasih obat ke acara waktu liburan sama Bu Rina. Dan Ansi sebenernya gak hamil. Gue udah bayar dokter supaya dia ketahuan hamil. Dan gue udah nyogok pembantunya dia supaya ngasih obat dan dia kelihatan hamil jadi muntah-muntah terus. Gue ngaku, please keluarin gue dari sini. Pak, nanti jangan lupa ngecek pasar saham ya, Pak. Memangnya ada apa? Karena bakal ada suatu hal yang bikin pasar sahamnya papanya Alex turun. Kalian harus cari solusi secepatnya sebelum semuanya jadi kacau. Baik, Pak. Baik. Sebaiknya kamu bertindak cepat, Lex. Karena ini sudah di luar batas. Dan kalau saya mengambil keputusan tentang kamu, itu sudah di luar kendali saya. Dan papa kamu nggak akan bisa nolong. Karena ini sudah menyangkut nama baik sekolah. Sialan lu. Lihatnya balasan gue. Gue bakal hancurin hidup lu dan teman-teman lu. Nat, gimana Nat? Lu udah nyiapin buat hujan besok belum? Apa jangan-jangan lagi nunggunya idenya si Ricky? Kok jadi gua? Eh, Bim, di mana-mana yang namanya ujian itu persiapannya cuma belajar, latihan sama doa. Ricky, sakit. Bimo tuh takut. Liatin aja nilainya 2, 3, 4, Nat, 4. Makanya dia nanya sama kita kan? Ya iyalah, Parno. Setiap mau ujian aja, aduh nilainya mepet semua. Nyanya deg-degan, Pito. Sis, jangan gitu. Kayak Vito dong. Walaupun mepet nilainya, yang penting naik kelas. Gue tuh emang sengaja dipepetin nilainya. Soalnya kan gue kasihan gitu ngeliat orang-orang yang pengen masuk ranking, belajar bener-bener gitu kan. Nanti kalau gue ikutan belajar bener-bener, gue masuk ranking terus gak enak. Gue kasih kesempatan ke yang lain aja. Percaya. Ya percaya aja lah. Tapi tetep nih, gue masih penasaran, masih merinding gue buat ujian besok. Beneran deh, gak bohong. Sumpah. Ya ampun, Bim. Lo katanya mau beli obat pinter. Ngapain harus takut sih? Ya, elah si Ricky, Ricky. Kalau emang ada juga gue udah beli dari kemarin-kemarin. Gak usah pake tanya-tanya. Heboh deh lo. Ya bikin sendiri, susah amat. Hah? Gimana caranya? Ya gampang, itu semua catatan-catatan lo kumpulin, lo bakar, abunya lo campurin sama air, lo minum tuh. Udah, ribut banget sih. Gimana kalau kita belajar bareng aja? Dengan cara kayak gitu, kita kan bisa saling bantu kalau ada pelajaran yang kita nggak ngerti. Gimana? Ya udah di rumah gue aja kalau gitu. Oke. Tapi bawa makanan sendiri-sendiri ya. Din. Ya Lex, lu lihat sendiri kan? Yang licik tuh mereka, bukan gue. Pokoknya gue harus balas dendam sama mereka. Iya, gue tahu Lex. Si Via sekarang berusaha deketin kita lagi. Dia ngomong apa? Dia bilang besok Nada sama temen-temennya pengen belajar bareng buat ngadepin ujian besok. Belajar bareng? Come on, masih zaman apa? 2011, Lex. Tau, ya biasa lah, ababil. Gue yakin banget, ini karena nyokap lu itu gak mau kalau misalnya Tunas Bangsa itu gak jadi sekolah favorit lagi. Dia takut kalau semua muridnya itu nilainya jeblok. Ya, gue sih pengennya Tunas Bangsa bener-bener hancur. Biar nyokap lu sekalian, dia kesel banget karena anak-anaknya itu semuanya nilainya jeblok. Ide lu bagus, Lex. Jadi sekarang rencana lu apa? Belajar yang bener ya, sayang.
Ya, Bu. Bu Rina, pokoknya Bu Rina tenang aja. Nada akan belajar dengan baik di sini. Bahkan saya sudah menyiapkan ruang tengah khusus untuk belajar. Biar nanti belajarnya lebih fokus. Makasih ya Pak Fahmi udah sediain tempat buat anak-anak belajar. Saya juga yakin Pak Fahmi akan menjaga Nada dengan baik. Cuman ya namanya orang tua kadang-kadang suka susah ngelepasin anaknya. Ah, Ibu Rina, saya sudah bilang Bu Rina tidak usah khawatir, tenang aja. Nada di sini bersama saya akan merasa nyaman, aman, tenteram. Percayakan kepada saya, 1000% saya jamin Nada aman. Pokoknya Bu Rina percayakan semuanya kepada saya. Dan sudah, Rin. Sebaiknya kita secepatnya menemui Bu Susan. Oh iya. Pak Fahmi, kita duluan ya. Makasih, Pak. Mari. Pak Fahmi. Si Erwin selalu aja nyaingin gue setiap berusaha deketin Bu Rina. Nah, ayo Nada, mari silakan masuk. Vito, ini Nada sudah datang. Belajar yang benar, yang serius. Jangan banyak bercanda. Iya, Pi. Iya, Pi. Iya, Pi. Bukan cuma iya-iya doang. Beneran, jangan di sini iya, ntar Papi pergi. Kamu nggak serius lagi. Belajar. Rasti, tambah cakep aja kamu. Kok aku nggak lihat Bimo sih? Katanya dia juga udah nyampe di sini. Eh iya loh. Gua belum lihat sama sekali loh. Bimo di mana sih, Fit? Nggak tahu. Dia tiba-tiba ngilang tau nggak? Eh tapi pasti Bimo tuh nggak jauh dari makanan. Bentar ya, gua cek dulu. Eh gua ikut deh. Ngapain di sini? Kan Wino pintar nih. Ya ampun. Bimo, lu bakar buku pelajaran habis itu abisnya lu minum. Astaga Tuhan, parah lu. Parah kali, parah. Habis kata Ricky, ini obatnya pintarnya kayak gini nih. Aduh Bimo, bego banget sih lu. Eh, Ricky itu cuma bercanda kali, enggak serius. Bimo, Bimo. Itu bahaya tau enggak? Mendingan sekarang kamu minum air putih deh, supaya abunya tuh gak bikin tenggorokan kamu jadi sakit. Biarin aja, Nat. Siapa suruh gak ada otaknya? Enak, enak. Ada-ada aja. Udah, biarin aja. Bimo, Bimo. Lo udah siapin semuanya, Lek? Lo tenang aja, men. Nih. Ini dupa spesial yang bikin orang ngantuk. Pokoknya mereka nyium ini bakalan ngantuk dan langsung tidur sepules-pulesnya. Bagus. Dengan begitu, mereka besok gak bisa ngerjain ujian. Bagus banget. Sesuatu nih buat lo. Jadi lo gak bakal ngantuk deh semalaman. Gimana? Wah, apaan sih? Bentar ya, gue ambil dulu. Ini Bim alatnya. Hah? Lo kasih gue helm? Hello? Lo pikir gue boleh baca ya? Salah. Ini helm bukan sembarang helm, Bim. Lu mau tahu? Nih, lu diem ya. Lu duduk, duduk, duduk. Jadi Bimo, ini cara pakainya. Lu pakai di kepala. Terus nih talinya nih, lu kaitin.
Di situ tali yang ada di sampingnya, lu taliin ke belakang ini. Ini mesti diikat. Oh, Siska lama banget sih. Jadi kepala lu nggak bisa gerak. Gila, gue jadi gila. Bim, ini tuh helm penghilang ngantuk, Bim. Gue dapat dari Kamanda. Karena lo teman baik gue, ya gue kasih lah buat lo, gue pinjemin. Spesial gitu. Ya udah, sekarang lo mesti baca. Nih buku ya, lo baca semua sampai kelar. Jangan sampai tidur. Nih. Oh iya. Bego boleh, Bim. Tapi begonya jangan kebangetan ya. Oke? Ngajak ribut. Udah, gue tinggal dulu. Ini enggak salah. Udah baca. Udah pinter. Nah, kalau untuk masalah yang ini, Nat, kadang-kadang kita untuk selesaikan satu masalah di kimia, itu kita nggak bisa cuma pakai satu rumus. Bisa dua atau tiga rumus. Coba-coba, aku cari ya. Untuk selesaikan yang ini, kita pakai rumus yang... Ini mungkin bisa. Di situ yang... Mataku ini memandang, kenapa sih? Ya, ini lagi dijelasin serius masalah rumus kimianya. Kamu malah senyum-senyum gak jelas, kenapa sih? Gak apa-apa kok. Aku suka aja lihat kamu lagi serius, jadi dewasa. Ya, namanya juga belajar, Nat. Harus serius, emang kamu bercanda mulu, ha? Ha? Belajar ini. Belajar lah. Dengar bagaikan sentuhan rasa. Ayo. Belajar, belajar. Belajar. Nat, kita harus belajar serius nih. Ujiannya sebentar lagi. Jangan bercanda mulu. Emang dari tadi udah serius kok. Cuman, Rik, dari tadi itu aku mikir gimana caranya kita bisa belajar serius tapi gak ngebosenin. Dari mana sih? Itu abis ngasih helm ke Bimo biar dia gak ngantuk, Ras. Helm maut yang sering lo pake itu? Iya, tapi dulu lo masih senis banget sama gue. Sorry sis, gue nyadar kok gue sering jahat sama lo dulu. Udah lah, Ras, gue bercanda. Gue juga udah gak mikirin itu. Yuk belajar lagi. Sis, gue penat sis belajar mat terus. Kapan selesainya coba ini? Gue punya sesuatu buat lo. Ini. Apaan nih? Itu obat yang bisa bikin kita melek semalaman. Jadi kita gak ngerasa ngantuk gitu. Itu obat gue dapet dari Kamanda. Katanya sih ada kafeinnya gitu. Jadi kalau kita minum, kita kuat melek semalaman. Tapi aman gak nih sis? Wah, aman dong. Gue juga udah kasih ke anak-anak tadi. Cobain. Gimana? Udah? Res. Dan gue udah gak sabar melihat mereka tertidur.
bersinar. Cinta kita berdua. Cause I miss you. Cause I need you. Nada cinta. Uganda, bentuk pemerintah republik, negara dipimpin oleh presiden. Sedangkan kepala pemerintah... Yeay, menang. Fit, ayo dong serius Fit. Aku udah bacain teori tapi kamu masih gak perhatiin juga. Iya, ini dari tadi juga serius ngedengerin nih, ngedengerin. Dengerin doang sih gampang Fit. Tapi kamu ngerti gak? Dah. Dan bawel. Harusnya kita juga belajar soal teori biar makin ngerti. Itu ngapain buku matematika kamu taruh di situ? Oh, buku itu. Dah itu emang sengaja gue simpen di situ. Biar nanti halaman mana yang kebuka sama kipas itu, baru gue belajar dari situ. Hah? Aduh, Fit, mana bisa kamu belajar dengan kayak gitu? Ayo dong, Fit, serius sedikit kenapa sih? Ih, bawel banget sih. Udah, kalau namanya pelajaran, gue emang udah genetik, udah keturunan gue bego semua di pelajaran. Apaan? Papi kamu tuh pinter. Buktinya sekarang dia pengusaha sukses. Guga, gue kasih tau nih ya. Sebenernya, papi itu sukses jadi pengusaha karena keturunan juga. Tapi otaknya nol besar tau gak? Fit, serius dong Fit, Fit. Ah udah jangan ganggu, ini lagi seru nih. Tanggung lagi seru. Iya betul banget, lagi seru banget. Seru banget. Kiri, menang. Belok kiri. Kiri, iya. Belok kanan. Langsung. Awas, iya. Nabrak. Ini ada remnya ini. Nabrak. Bilang sekali lagi, papi jadi pengusaha karena faktor keturunan. Nggak ada dari sononya. Yang namanya pengusaha sukses kayak papi, tetap itu karena usaha, kerja keras. Karena pinter. Enak aja bilang-bilang faktor keturunan. Iya. Tapi kan papi sendiri sampai gagal 5 kali coba mau masuk universitas yang papi pengen. Iya kan? Bener juga sih. Memang waktu papi pengen kuliah sampai 5 kali ujian. Ih, 5 kali. Tapi kan ujung-ujungnya lulus yang ke-6 kalinya. Bisa kuliah, bisa sukses, diwisuda, jadi pengusaha. Fit, papi jujur, papi memang lemah dalam akuntansi. Lemah papi. Makanya di kantor aja sekarang yang megang akuntansi itu orang bule. Bayarnya mahal banget. Makanya papi kepengen kamu itu jago di dalam akuntansi itu. Supaya orang bule itu papi suruh pulang ke negaranya digantiin sama kamu. Berarti papi bisa menghemat. Dan uang hasil menghematnya itu bisa dipakai papi jalan-jalan sama Burina. Begitu. Enak di papi gak enak di aku itu namanya. Tapi kan waktu kalau misalnya papi sukses di usaha, berarti aku juga bisa dong jadi pengusaha sukses gak belajar. Iya kan? Soal pelajaran tuh nomor 2 pi jadinya. Gak bisa. Pokoknya yang namanya jadi pengusaha sukses itu hasil kerja keras, hasil pinter, bukan malas kayak kamu. Sor belajar. Udah ditemenin sama cewek cantik begini. Papi, om tenang aja. Biar Vito soal Flora yang lulus. Aku yakin deh, Vito pasti lulus ujiannya. Om tenang aja ya. Sekarang om istirahat aja. Sebenarnya nih anak gak bodoh-bodoh amat. Otaknya bagus juga, cuman malasnya itu. Iya, sekarang om istirahat aja. Daripada emosi kan ya om. Ya, om.
ya ampun. Hujan datang, stres menyerang, setumpuk buku buatku pusing. Mafia on Marana, waktu berjalan mendekat. When you know what you should do, just have fun and you will get through. Matematika menyerang, fisika merobek otakku. Kimia, oh kimia, reaksi jatuh cinta. When you know what you should do, just have fun and you will get through. Hafalan pusing kepala, tak perlu kejaman batu. Ada buku tinggal baca. When you know what you should do, just have fun and you get through. I love you and you love me. Inggris buatku meringis. Just as simple as I love you. A B C D E F G. When you know what you should do, just have fun and you will get through. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang tak mungkin, tak ada yang tak mungkin, tak ada yang tak mungkin. When you know what you should do, just have fun and you will get through. When you know what you should do, just have fun and you will get through. When you know what you should do, just have fun and you will get through. Kayak mereka udah mulai nyanyi nih. Bagus, Lex. Itu bakal menjadi nyanyian tidur mereka, Lex. Tadi ngomong apa sih sama Papi? Pokoknya, aku yakin banget kalau kamu tuh bisa lulus ujian. So, tahu dia. Gila, yakin. Soalnya, hari ini dan malam ini, aku yang bakalan jadi pengawas buat kamu. Biar kamu bisa belajar. Eh, Google. Gua aja nggak tahu bakal lulus apa enggak. Kok lu lebih tahu sih? Kenapa sih, Fit? Kamu tuh pesimis. Soal belajar itu kamu tuh harus optimis. Ini tuh menyangkut masa depan kamu. Gini, Fit. Kalau kamu udah lulus ujian, aku mau deh ngedate sama kamu. Yang benar, Google. Asik. Ya udah, gue mau belajar deh. Kalau misalnya ada hal-hal yang menarik, gue biasanya terpancing buat belajar. Bentar ya. Ini aja. Dari mana? Dari mana? Masa belajar itu hal yang gak menarik sih? Dasar. Ini ngapain sih pala-pala gini? Pusing gue nih. Mau kesini gak bisa, kesini gak bisa. Udah sepi, men. Kayaknya si Soto ada tidur tuh. Rencana asap dupa kita berhasil, Rek. Kayaknya asap itu akan mempengaruhi mereka selama 9 jam. Mantap. Dengan gitu, mereka pasti kesiangan besok. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Pastinya, Lex. Nada cinta. Nada cinta. Menekah sang fajar yang menggantikan malam-malam yang gelap. Oh, 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 di manakah senyuman yang pernah wajahmu. Bersinarlah kembali seperti bintang-bintang.
sedih, ku akan bernyanyi dan terus bernyanyi. Bimo, Bim, Bimo, 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 kebakaran, 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 kebakaran. Papi tahu gimana caranya. Kayak sapi. Ini air campur garam. Sangat efektif membangunkan orang tidur. Sini mata, sini bibir. Tidur apa mati? Lihat ini. Iler kamu sampai segini, iler ini. Eh, Bim. Lu kebangetan ya lu ya. Masih pakai helm ini aja lu masih bisa tidur. Aduh, Bim. Lu hibernasi ya. Beruang. Beruang, kudanil. Oh iya, kudanil lu. Parah lu. Bawel lah. Aduh, om, jangan kayak gini caranya dong. Ngagetin aja nih, sakit nih om, pala saya om. Siram lagi om, siram lagi. Siram lagi, siram lagi. Siram lagi. Siram lagi. Dalam mobil itu. Lex, Lex, buka pintu Vito, Lex, cepet Lex. Bangun, bangun, cepet. Oh iya, kok malah mabur? Siapa sih mereka? Dan mau ngapain kesini? Mau memata-matai rumah gue apa? Ada apa sih, Pi? Barusan, itu papi lihat ada mobil. Mencurigakan banget, parkir depan rumah kita. Terus, papi samperin. Mabur dia. Udah, om. Nggak usah dipikirin. Hei, cewek-cewek. Aduh, cepetan dong. Ini mau ujian nih. Lama banget sih dandannya. Iya. Yeah. Sabar dong, bawel lu Pito. Sembarangan dong, kamu. Ini perempuan satu lama banget sih. Bikin gue cewek apa? Nggak usah ngambek dong, cantik. Okay. Kalian udah siap berangkat kan? Biasa, sebagai orang tua harus pesan sama anak-anaknya. Yang pertama, selamat berjuang. Selamat menempuh ujian. Dan ini yang paling penting. Nyontek. Kita boleh nyontek, Om? Bukan maksudnya boleh nyontek. Maksudnya papi mau ngingetin, nyontek adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan dilarang juga oleh negara. Kalau ketahuan, bisa ditangkap polisi. Jadi jangan berani-berani yang namanya nyontek. Ya. Siap, Om. Yaudah, Om, kalau gitu kita berangkat dulu. Ayo, go, go! Eh, sana! Ya. Alex, ini dia anak seorang pengusaha terkenal yang sudah terbongkar rahasianya.
Lihat koran ini. Kamu baca baik-baik. Kamu benar-benar memalukan papa, Lex. Apa nggak ada hal baik yang bisa kamu lakukan untuk membanggakan papa kamu sendiri? Hah? Selalu aja bikin malu. Kamu sudah mencoreng nama baik papa di masyarakat. Gara-gara perbuatan kamu, Lex. Alex! Alex! Gue mau lihat apa dia masih bisa ketawa saat melihat anak-anaknya gagal. Iya, Mas. Ibu ada, Pak. Baru aja berangkat. Oke deh, terima kasih ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Gila nih waktu tinggal 5 menit lagi. Lex, Lex. Hey, bangun, bangun. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kamu malah enak-enakan tiduran, Lex. 5 menit lagi. Kakek harus bertahan, Kek. Ayo, Kek. Kakek harus kuat. Bi, cepet, Bi. Cepet, suruh dokternya kesini. Bilang penting. Iya, Mas. Iya. Lirik-liriknya ntar aja, ujian nih. Siapa yang liat-liatan? Masih ngeles aja, udah kayak baca, udah ketahuan juga lo. Berisik tau gak sih lo? Lo udah keluar dari kelas. Bawa yang lo semua. Halo? Halo, Bu Susan. Maaf, ganggu, Bu. Saya cuma mau ngasih kabar soal keadaannya Pak Tony, Bu. Papa? Papa kenapa? Nada cinta.
nada cinta. Bu Rina, tolong jagain ujian anak-anak ya, dan tolong handle semuanya, Bu. Saya harus pulang, papa saya kumat lagi. Udah tenang aja, Bu Susan, saya akan ngurus semuanya. Sekarang lebih baik Ibu Susan pergi, dan semoga Pak Tony baik-baik aja ya, Bu. Makasih, Bu. Aman. Jadi gue tinggal nunggu hari berikutnya. Hari ini gue ada lagi aman sentosa gue. Baru agak kan belum tentu aman berarti. Pede banget lo, Bim. Emang belajar lo? Ya elah, gue tuh dikasih helm sama si Siska. Jadi gue sambil mirimpi aja tuh udah bisa belajar gue. Kalau lo cuma ngeliatin doang mana ada kembali. Kalau lo kepengen move on sama Google, ya gimana caranya kalau lo cuma ngeliatin doang, harus ada pergerakannya. Tenang dulu. Nih ya, setelah selesai ujiannya nih, gua bakal kencan sama Flora. Tenang aja, Fit. Lo pasti lulus. Tapi Vito, gue gak tahu kalau Bima. Kalau dia gak lulus. Kamu kenapa, Flo? Aku lagi bayangin besok, Nat. Maksud kamu ujian bahasa Inggris? Aku tahu Vito tuh kan lemah banget di bahasa Inggris. Kita harus cari cara buat bantuin Vito besok. Pak, saya minta perpanjangan waktu, Pak. Tidak bisa, Lek. Jam ujian sudah ditetapkan. Jadi saya tidak bisa memberikan perpanjangan waktu karena alasan kamu ketiduran. Mati dia nih, Pak. Orang masih kosong lagi. 5 menit lagi, semua jawaban harus dikumpulkan. Ngomong dulu, Din. Ini benar-benar keterlaluan, Lex. Bisa-bisanya kamu tidur saat ujian. Sampai-sampai tidak satu soal pun yang kamu kerjakan. Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Lagian juga, Bapak bisa kan masalah ini nggak usah terlalu berlarut-larut. Ya kan ada ulangan susulan, dengan gitu beres, kan? Dan Bapak juga nggak dapat masalah, ya kan? Saya minta Bapak kamu datang ke sekolah. Papa saya? Iya. Masalah ini harus saya bicarakan dengan Papa kamu. Sekarang kamu boleh keluar dari ruangan ini. Iya, Pak. Ngapain sih Pak Pandu nyuruh bokap gue kesini? Kan kalau bokap gue kesini jadi kacau semuanya. Ini anak kenapa susah banget ditelepon sih? Dan gue butuh dia yang gak pernah diangkat telepon gue, Martin. Ini resepnya. Resep ini harus segera ditebus. Baik, Dok. Mau apa lagi sih kamu kesini? Ngapain sih kamu masih kesini? Apa perlu saya tempel papan pengumuman supaya kamu bisa baca dengan jelas kalau kamu nggak diterima di sini? Dengar ya, kamu udah berulang-ulang kali melakukan hal ini. Tetap aja egois. Saya nggak punya waktu untuk denger ocehan kamu. Mama yang dengerin aku. Dengar ya, Ma. Mama sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Kenapa Mama nggak mau terima uang dari Papa? Kakek lagi sakit, Ma. Dan aku tahu keadaan Mama sekarang. Itu dasar anak. Hah? Apa? Mama mau ngomong apa? Dengar ya, Ma. Sebelum Mama ngatain aku, lebih baik Mama lihat diri Mama sendiri. Mama terlalu mentingin orang lain daripada kesembuhan kakek.
Jadi jangan salahkan aku kalau aku nggak respect sama mama. Satu lagi, Ma. Kalau mama udah nggak punya uang untuk ngurus kakek, lebih baik mama terima aja uang dari papa. Lebih baik kamu aja yang pergi dari sini. Kita mau ngajakin kalian belajar bahasa Inggris. Ya, sekalian ngelatih kalian untuk bisa bahasa Inggris juga. Nah, ya kapan lagi lo dapat les gratis dari kita ya kan? Lumayan loh, mestinya gue minta bayaran dari kalian berdua. cuy, kata bokap gue, kalau misalnya pengen sukses nih ya, kita cukup nguasain satu bidang aja, jangan banyak-banyak. Nih, misalnya nih ya, gue nanti sukses jadi pengusaha, gue tinggal bayar orang aja tuh buat jadi translator. Iya kan? Gampang? Vito bener juga tuh. Ngapain kita sibuk-sibuk milih ini, ngapain ini, ngapain itu, ngapain ini, ngapain itu. Repot hidup gue. Mendingan nih ya, kita fokus aja sama satu pelajaran yang kita suka. Bener, Bim. Tapi, ini nih permasalahannya. Ngomong-ngomong, gue gak ada yang suka sama pelajaran itu semuanya. Google, tweet gue yuk. Mau ngapain mereka? Susah, mendingan dibikin hey, yang ringan-ringan aja. Hidup itu emang sulit, lalu kenapa? Hah, dibikin tambah rumit. Hidup itu udah susah, janganlah dibikin parah. Hidup itu tambah susah, janganlah dibikin marah. Bingungnya aku sama Inggris. Whatever lah, selfish kok artinya egois. Whatever lah, bingungnya aku sama Inggris. Whatever lah, selfish kok artinya egois. Hey ho, hey check it out yo. Selitu kan jual, fish artinya ikan, jadi mestinya jual ikan bukan egois. Ini lagi dong dari drinking jadi drug. Drink kan minuman, drug kan mabok. Masa minuman aja jadi bisa mabok? Gimana sih? Whatever lah. Whatever lah, bingungnya sama Inggris. Whatever lah, selfish kok artinya egois. Whatever lah, katanya Inggris biar keren. Whatever lah, tanpa Inggris aku akan selalu beken. Tapi kalian semua harus tetap lulus ujian. Atau enggak, kalian akan tetap di kelas 11. Ngerti? Halo, Yavi. Gue barusan lihat Bu Rina ngancem si Vito sama Bimo supaya mereka gak naik kelas. Karena apa? Nilai pelajaran bahasa Inggris mereka lemah. Oke. Okay. Oh iya, Vi, tolong ya. Lo gak usah telepon-telepon gue dulu. Ya, kalau misalnya lo ada kabar, mendingan lo SMS gue aja. Gue takut ketahuan aja ya. Soalnya gue masih butuh lo di sana. Oke? Okay? Okay. Gue SMS aja ya. Thank you. Mendingan sekarang lo ikut gue yuk. Ke kampus Dwi Dharma. Kita ngeliat Vito di sana dipermaluin depan umum. Yuk. Da 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 da
Kamu gak usah khawatir. Biar papa yang urus semua itu. Terima kasih, Pak. Oke, papa berangkat kantor dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Halo. Lex. Om pergi dulu ya. Iya, Om. Hati-hati, Om. Men, tumben banget bokap lu kesini. Ada apaan tuh? Bokap gue mau bantuin balas dendam sama anak-anak tunas bangsa brengsek itu. Mantap dong kalau gitu. Dengan gitu makin seru gitu, ya enggak lah. Oh iya, mendingan sekarang lo ikut gue yuk. Ke kampus Dwi Dharma. Kita ngeliat Vito di sana dipermaluin depan umum. Yuk. So, apa rencana lo, Lex? Udah, ntar gue ceritain di jalan. Yuk, cepet. Oke, yuk. Ya Allah, kenapa harga obat mahal sekali semuanya? Uang tabungan aku nggak akan cukup untuk mingguan obatnya papa. Maaf Bu, ini sudah jamnya bapak harus minum obat. Ya udah, kamu urus papa ya. Permisi Bu. Bim, gimana nih kalau kata Bu Rina bener? Kita nggak akan naik kelas kalau kita nggak lulus bahasa Inggris, Bim. Kita tetap di kelas 11. Wah. Masa gue jadi di kelas Riki sih? Nggak mau. Sabar ya, Bim. Eh, tenang aja. Kita semua bakal berusaha supaya kalian berdua itu nggak tinggal kelas. Slow aja, men. Ngapain lo kesini, Lex? Berani lo masih punya muka. Eh, Vito. Gue tantangin lo untuk datang ke Universitas Dwi Dharma nanti, jam 2 siang. Ya, boleh lah. Sekolah lo itu menang piala basket, piala musik. Tapi kalau untuk hal ini, gue bakal ngalahin lo. Universitas yang Alex maksud. Emangnya kamu tahu, Ras? Nat, Universitas Dwi Dharma itu universitas sastra bahasa yang paling bagus. Apalagi bahasa Inggrisnya.
saya mau datang teman saya lomba pidato dari SMA Tunas Bangsa. Masih bisa nggak? Masih bisa. Namanya Vito Erlangga. Oke. Hello, my name is Vito. And sorry, I'm not good in English. Gue udah pernah bilang ya sama lo, jauhin teman-teman gue. Dan setelah apa yang lo lakuin sama kita semua, lo pikir gue bakal diem aja, hah?